Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemik TV. Di video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara membatasi kuota data di HP Xiaomi kalian. Jadi kalian kan mungkin suka enggak nyadar ternyata sebulan itu udah make 5 GB misalnya. Nah, di sini saya sendiri bulan ini udah 5 GB padahal baru tanggal 6 ya ini guys. Nah, ini sangat besar sekali. Maka dari itu saya akan jelasin bagaimana cara membatasi data biar gak melebihi kapasitasnya. Nah, jadi untuk caranya di HP Xiaomi itu gampang banget dengan cara masuk keamanan di sini. Berikutnya silakan scroll ke bawah dan pilih penggunaan data. Oke, di sini kita bisa atur batas guna data dan pilih batas data bulanan. Nah, ini kalian bisa atur misalnya 10 GB aja ya. Kemudian oke. Nah, dengan demikian apabila datanya ini sudah mencapai 10 GB untuk bulan ini, nah itu nanti bakalan ada notifikasi dan bahkan nanti bakalan mati sendiri ya ini untuk datanya. Nah, ini dia data seluler nanti bakalan mati sendiri. Oke, jika kalian ingin hilangin tinggal hapus saja. Nah, ini dia nol gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, itu aja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, guys.